Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi sahabat-sahabat saya. Moga kalian semua sentiasa sihat dan dipermudahkan urusannya setiap hari. Amin. Pada sahabat-sahabat saya yang sakit, moga Allah Ta'ala mengangkat kembali penyakit-penyakit sahabat-sahabat saya ya. Okey sahabat-sahabat, untuk kegiatan saya pagi ini, tadi sebelum saya nak buat saya punya kegiatan, saya dah sapu sampah tadi di area sini semua, saya dah sapu, saya dah bakar supaya nanti bila saya nak buat kerja nyamuk tak gigit. Okey sahabat-sahabat, untuk saya punya aktiviti hari ini, saya nak tanam pokok bunga hati-hati. Ni lah. Ini jiran saya bagi. Ha, banyak kan. So, saya nak tanam dia di dalam pasu tu lah. Pasu ni pun saya dah standby semua. Tanah pun saya dah standby tapi saya belum gaul-gaulkan dia lagi. Okey, sahabat-sahabat. Teruskan menonton. Semoga anda terhibur. Thank you.
Alhamdulillah, siap juga saya punya pokok hati-hati saya tanam. Moga hidup subur ya. Saya saja je apa ni ya, yang ini dengan yang ni saya campurkan. Ini yang ni tak ada, yang ni pun tak ada. Yang ni saya campur, ini dengan ni saya bubuh satu pasu. Tengok nanti kalau dia dah besar cantik tak. Okey sahabat-sahabat saya, ini apa air apa bilasan kita basuh beras. So, saya dah kumpul 2-3 hari. Sekarang saya nak siram di pokok-pokok cili saya, pokok-pokok halia, pokok kunyit yang ada kat belakang tu semua nak siram. Okey sahabat-sahabat, jom kita siram. Nak siram kita punya pokok tanaman di belakang sana. Ada pokok kacang bendit, pokok cili juga ada sana. Okey, kita sambung siram. Okey sahabat-sahabat, saya dah siram semua pokok-pokok sayuran saya di tepi rumah ni. Semua kegiatan saya pagi ni semua saya dah siapkan, dah settlekan. Okeylah sahabat-sahabat yang dah menonton, terima kasih. Jumpa lagi di next vlog. Bye. Assalamualaikum.